Salam bahagia dan selamat sejahtera. Selamat menonton Kita Satu Keluarga. Saya Chang Yating. Huang Mongna, warga baru dari Indonesia, datang Taiwan lebih 10 tahun. Semasa baru datang kerana masakan Indonesia lebih masin, tidak tahu rasa suaminya. Huang Mongna jadi bekerja di toko masakan. Dengan belajar sepanjang masa, dia sudah tahu masakan Taiwan yang banyak bisa dihidang. Marilah melihat. Yang sedang memotong sayuran ialah warga baru Huang Mongna yang menikah 10 tahun lebih. Dia pandai dalam memotong. Inilah kerja hariannya dalam toko ini. Saya masak masakan, membuat makanan bungkusan, cuci sayur dan buat makanan. Mongna pernah belajar membuat kuih, ada juga kuih sayur dan banyak lagi. Huang Mongna yang bergaya ini, dia bisa kalahkan semua orang, tapi semasa datang Taiwan, suaminya tidak suka masakannya. Semasa baru datang masak di sini, sayuran semuanya masin. Suami berasa terlalu masin, tidak bisa dimakan. Ya, tidak suka. Panggillah saya masak ringan sikit. Jadi, saya kurangkan garam. Masakan Indonesia yang masin, Mongna tidak tahu bagaimana masak. Untuk disukai oleh suaminya, nasib baik kerja di toko masakan, tahulah masakan Taiwan, sekarang dia sudah bisa memasak. Masakan Hakka, kari dan daging. Daging Hakka, beginilah. Manakah yang paling suka? Daginglah. Kenapa? Kerana lebih sedap. Keluarga anda suka juga? Ya. Habis setiap kali? Ya, habis setiap kali. Huang Mongna sudah sesuai di Taiwan dengan masakannya.